Sindirio ekonomi negeri. Di sebalik persekitaran ekonomi global yang tidak menentu, ditambah pula dengan perang geopolitik yang masih mencengkam pasaran komoditi sepanjang tahun 2023. Alhamdulillah, Perak masih mampu mengekalkan momentum pertumbuhan sebanyak 2.7% dengan nilai KDNK mencecah 82.6 bilion ringgit. Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang terbesar KDNK negeri dengan nilai 52.3 bilion ringgit berbanding 50.7 bilion ringgit pada tahun 2022, iaitu pertambahan sebanyak 1.6 bilion ringgit. Pertumbuhan sektor ini diterajui oleh subsektor perdagangan borong dan runcit, diikuti dengan subsektor penginapan, makanan dan minuman, utiliti pengangkutan serta ICT. Sektor pembuatan pula tumbuh 2.2% berbanding tahun 2022, didorong peningkatan produk bukan logam, logam asas dan produk logam yang direka serta minyak dan lemak, sayuran dan haiwan, prosesan makanan, minuman serta produk tembakau. Sektor pertanian yang berdepan penyusutan negatif 2.6% pada tahun 2022 mula menunjukkan pemulihan apabila tumbuh 1.9% pada tahun 2023. Prestasi positif ini dipengaruhi oleh subsektor tanaman dan subsektor perikanan. Sektor pelumbungan dan pengkuarian turut mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 0.6%, iaitu dengan nilai 486.8 juta ringgit berbanding 449.4 juta ringgit pada tahun 2022. Merujuk data pelaburan terkini yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri, MITI, serta Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, jumlah pelaburan yang diluluskan di negeri Perak bagi sektor pembuatan untuk setengah tahun pertama 2024 dari bulan Januari hingga Jun adalah 601.49 juta ringgit melibatkan 30 buah projek. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, prestasi belanjawan negeri 2024. Jika kita menoleh sedikit ke belakang, kita pernah berdepan saat-saat yang begitu getir dan mencabar. Pada tahun 2020, kita bukan sahaja merekodkan angka negatif 2.4% bagi pertumbuhan KDNK, malah kita pernah berada di ambang krisis dengan defisit mencecah 78 juta ringgit. Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh jentera pentadbiran, negeri Perak berjaya bangkit kembali ke landasan kemajuan. KDNK negeri merekodkan momentum pertumbuhan 3 tahun berturut-turut. Daripada defisit 78 juta ringgit dan 6.59 juta ringgit pada tahun 2020 dan juga 2021, kita kembali mencatat surplus untuk 2 tahun berturut-turut, iaitu 29.6 juta ringgit pada tahun 2022 dan 62.4 juta ringgit pada tahun 2023, iaitu angka tertinggi pernah direkodkan dalam sejarah.